Halo guys, nah kali ini saya lagi berada di salah satu tempat ini ya, apa penjualan toko-toko olahraga lah ibaratnya lah. Dan ini nih, bisa dilihat, nanti kita lihat apa aja. Oke, saksikan terus kelanjutannya. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga komen ya. Jadi nanti kita akan melihat-lihat terkait pakaian olahraga, celana, terus juga sepatu bola, sepatu futsal, dan banyak yang lainnya. Oke, tunggu ya. Nah, ini dari Hoka ya, di atas 1 juta semua. Mantap, keren-keren banget. Gila teman-teman, di atas 1 juta nih. Gila, bagus banget. Dari Hoka, baru tahu ada brand Hoka nih di Jepang. Keren, keren. Nah, ini ada macam-macam sepatu dari merek Puma ya, teman-teman. Sekitar harga 400 sampai 500 ribu rupiah. Ini ada yang 7.000, 700-an. Kalau yang ini dari merek Adidas. Adidas lumayan mahal, di atas 800 ribu rupiah. Ini ada yang 500 ribu, 600 ribu. Dan ini ya, ada dari New Balance. New Balance lumayan mehong bro. 1 jutaan kurang lebih nih New Balance. Mantap. Ini paling murah 600.000. Merk apa nih, Tanjung, gak tahu nih. Ini ada sepatu yang buat running ya. Jujur aku nggak paham sama merek, sekitar harga 1 jutaan kurang lebih. Mantap nih, sepatu buat lari. Ini dari brand Asics. Dan sebelah kiri saya ada Nike Zoom Rival Fly. Oke. Sepatu, baju-baju sepak bola nih, Puma Liverpool. Seharga berapa? Makarong 200 ribuan lah ya. Terus ada sepatu bola Adidas juga. Ini sepatu bola seharga 1 jutaan, teman-teman. Ada bola juga. Dan ini kita masuk ke bagian basket. Ya. Aku nggak tahu jujur tentang basket, tapi ya seginilah ya. Harganya kurang lebih tuh 300-an. Semua tuh 3.000, 3.000, 3.000. 3.000 semua, 300.000 rupiah harga bola basket.
Gak tahu bagus apa enggaknya ya. Ini yang Jordan ini sekitar 400.000. Sepatu basket. Ini nih olahraga paling digemari di Jepang, baseball. Sepatunya 600 ribuan. Ini badminton, raket seharga 2 jutaan yang di atas, yang di bawah seharga 1 jutaan. Under Armour, tapi banget ya.